Nih, di sini saya lagi memandang hutan. Kayak kata orang-orang sih di sini banyak tempat pesugihan. Dijadikan tempat pesugihan. Hutan. Kami ya mohon maaf kepada seluruh di sini tengah-tengah hutan ya. Jadi kami nggak bisa live nih. Buffering terus sinyalnya. Kita coba keliling-keliling dulu aja. Siapa tahu ada yang nampak lah. Gak apa-apa lah. Kuntilanak gak apa-apa, yang penting cantik. Pocong juga gak apa-apa, yang penting jangan berupa. Coba ke atas dulu kita. Nih, ini katanya jadiin tempat pesugihan nih guys. Kita coba menyusuri hutan ini yang ada di sini nih. Kita coba di sini nih. Wih, ada yang nyalain lilin juga tuh di sana tuh. Ih, pada ngapain mereka di sana tuh? Sampai ada lilin segala tuh. Ih, pacaran tengah malam, gila juga tuh. Orang tuh, orang kayak gitu tuh nggak kebeli hotel. Ini mainnya di hutan. Kata orang Sunda itu selan merang itu. Apa ini yang disebut pesugihan? Lihat aja nih pemuda-pemudi Indonesia, kayaknya nggak bukannya nggak kebeli hotel sih, PPKM kayaknya. Tengah malam gini pacaran di hutan, nggak takut sama si kun-kun, si pocong. Wah, minum kopi dia. Wah, mantap katanya. Biar kuat. Ya, mungkin juga mau tumbakan juga tuh gadis. Kesian amat ya gadis tuh. Ini pacaran tengah malam ini. Apa gak takut? Kalau saya sih mending pacaran sama setan aja kalau jam segini. Daripada pacaran di hutan gini, mending di rumah. Enak-enak, anget. Tapi kayaknya sih gadis itu mau ditumbalin. Gak tahu genderwo, gak tahu apalah, setan-setan gimana lah. Sugihan juga nih. Dia mulai berdiri. Dia mulai berdiri tuh. Pakai lilin segala lagi. Tuh orang udah pada gila tuh. Laki-lakinya pengen kaya kali. Lihat sana ada apa sana tuh.
aja. Kita dekatin, tapi kita sembunyi-sembunyi, boy. Takutnya ini yang disebut tumba genderuwo atau buta ijo itu. Kita lihat aja. Gelagat cowoknya sih itu kayak yang manggil-manggil makhluk halus gitu. Itu gelagat si cowoknya. Malam-malam gini dingin kali, dianya kedinginan ya. Lihat kayaknya tuh aman enggak. Udah mulai bereaksi tuh si cowok tuh. Mana tuh si cowoknya? Bener mau kembali kayaknya. Mau ngegrebek mencegahnya, takut saya yang ditumbalin. Ini liatin aja dulu lah, takutnya nanti saya yang jadi tumbal. Aman gak. Mulai semua itu wah ya udah mulai mau. Udah mulai ya udah mulai agak-agak ada yang mentik ya.
poin apa tuh? Kayak di film-film tuh orang tuh. Gila. Gila tuh orang, gila juga tuh orang tuh edan. Kita ketahuan. Kita kejar. Oi. Wah.
gila, cuma ada rokok. Ini apa nih? Terus ada kopi. Ah. Nih, sendalia nih. Oh, mungkin dia bukan tum. Ya, dia mungkin gak bakalan tumbalin. Ya, sayang juga gini. Mungkin dia gak ke beli hotel. Udah ya, cukup sekian ya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.